Su-75 Checkmate adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, United Aircraft Corporation. Pesawat ini dirancang untuk menjadi pesawat tempur ringan, serbaguna, dan relatif ekonomis, yang dapat mengatasi berbagai misi pertempuran udara dan udara ke darat. Berikut adalah beberapa informasi tentang Su-75 Checkmate. Su-75 Checkmate memiliki desain monoplan dengan sayap tengah rendah. Pesawat ini memiliki satu mesin dan kokpit ganda berdampingan yang memungkinkan pilot dan operator senjata bekerja bersama dalam misi. Su-75 Checkmate diumumkan sebagai pesawat tempur multirole, yang berarti pesawat ini mampu menjalankan berbagai jenis misi seperti serangan udara ke darat, superioritas udara, pertempuran udara ke udara, dan intelijen udara. Pesawat ini menggunakan teknologi canggih termasuk avionik modern, radar AESA, dan sensor terkini. Hal ini meningkatkan kemampuan deteksi, pelacakan, dan serangan. Su-75 Checkmate dapat membawa berbagai jenis persenjataan termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat, bom presisi, dan senjata lain sesuai dengan kebutuhan misi. Pesawat ini memiliki kinerja tinggi dalam hal manuverabilitas, kecepatan, dan jangkauan. Ini memungkinkan pesawat untuk beroperasi dalam berbagai kondisi dan memenuhi kebutuhan taktis. Salah satu tujuan utama dalam pengembangan Su-75 Checkmate adalah untuk menciptakan pesawat tempur generasi kelima yang lebih terjangkau dalam hal biaya operasi, pemeliharaan, dan pengembangan. Su-75 Checkmate adalah contoh pesawat tempur generasi kelima yang diharapkan dapat memberikan solusi yang efisien dan efektif bagi kebutuhan pertahanan udara dan pertempuran udara modern. Dengan desain yang inovatif dan canggih, pesawat ini mewakili upaya Rusia untuk menghadirkan pesawat tempur generasi kelima yang lebih terjangkau dan serbaguna. F-35 Lightning II adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari program Joint Strike Fighter. F-35 dirancang untuk menggabungkan berbagai peran tempur dalam satu platform yang serbaguna, termasuk superioritas udara, serangan udara ke darat, pengintaian, dan dukungan elektronik. Berikut adalah beberapa informasi tentang F-35 Lightning II. Ada tiga varian utama F-35 yang dikembangkan untuk berbagai cabang militer AS dan negara mitra. F-35A adalah varian konvensional untuk Angkatan Udara AS dan negara-negara mitra. F-35B memiliki kemampuan lepas landas vertikal dan mendarat VTOL dan digunakan oleh Korps Marinir AS serta beberapa negara lain. F-35C dirancang untuk operasi dari kapal induk dan memiliki sayap lipat serta sistem pendaratan kawat. F-35 dirancang untuk berbagai peran, termasuk superioritas udara, serangan udara ke darat, pengintaian, dan elektronik perang. Hal ini membuatnya menjadi pesawat tempur yang serbaguna dan mendukung berbagai misi. F-35 menggunakan teknologi canggih seperti avionik terintegrasi, sensor, dan radar mutakhir. Ini memungkinkan pesawat untuk mendeteksi dan melacak target dengan akurat. F-35 menggunakan teknologi stealth untuk mengurangi jejak radar dan membuatnya sulit terdeteksi oleh musuh. Ini memberikan kemampuan mendekati target tanpa terdeteksi. F-35 memiliki distributed aperture system yang terdiri dari beberapa sensor dan kamera yang memberikan gambaran 360 derajat di sekitar pesawat. Ini memungkinkan pilot untuk melihat dan mengidentifikasi ancaman dari berbagai arah. Program F-35 adalah program multinasional yang melibatkan beberapa negara mitra. Banyak negara di seluruh dunia telah memesan F-35 untuk menggantikan pesawat tempur mereka yang sudah usang. F-35 Lightning II adalah salah satu proyek pesawat tempur generasi kelima terbesar dan paling canggih di dunia.
Dengan peran serbaguna, teknologi canggih, dan integrasi dengan negara-negara mitra, F-35 menjadi tulang punggung kemampuan tempur udara modern.